Kesaksian asisten rumah tangga Verdi Sambo Sartini dibacakan oleh jaksa penuntut umum karena tidak bisa hadir di persidangan. Kesaksian yang dibuat tertulis menjelaskan bahwa Sartini baru bekerja selama 1 bulan di rumah Verdi Sambo dan untuk pertama kalinya bertemu Putri Chandrawati saat Putri baru kembali dari Magelang. Dan menurut saksi, kondisi Putri saat itu tampak sehat. Saya mengetahui ibu datang dari Magelang, namun saya tidak melihat langsung ibu Putri Chandrawati. Saya hanya melihat barang-barang ibu dari dalam mobil ke garasi mobil pada sore hari tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB beserta rombongan yang tidak kenal namanya. Dan dilanjutkan adanya pemeriksaan PCR pada saat itu. Saya sedang berada di dapur untuk menyapu dan mencuci piring. Hingga keesokan harinya, pada tanggal 9 Juli 2022, sekitar jam 08.00 WIB, saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati. Saya ulangi, keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022, sekitar jam 08.00 WIB, saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati yang menghampiri saya di dapur dan berkata, "Oh, ini yang belum dikasih tahu ya pekerjaannya." Lalu saya diajak ibu ke ruang makan dan menjelaskan bahwa pekerjaan saya membersihkan rumah dan kalau sudah beres bantu-bantu Susi di dapur untuk masak dan menyediakan makanan. Setelah sarapan, bapak dan ibu kembali ke kamarnya. Bahwa pada saat Ibu Putri Chandrawati sarapan pagi di tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB, yang saya ketahui menggunakan pakaian kaos warna hitam lengan pendek dan celana panjang bahan warna hitam. Bahwa dapat saya jelaskan kondisi dan keadaan Ibu Putri Chandrawati pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB pada saat sarapan pagi dalam kondisi baik-baik saja karena sempat menjelaskan pekerjaan saya menjadi ART di rumah tersebut. Bahwa setelah tanggal 9 Juli 2022 hingga saat ini saya tidak pernah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Walaupun yang saya ketahui berdasarkan cerita dari saudari Jia dan Susi bahwa Ibu Putri Chandrawati berada di rumah.